Merinding, ular berukuran besar cukup besar ditemukan warga di jalan masuk sebuah pantai. Ya, ular raksasa itu terpaksa dibunuh warga yang akan diterkamnya. Berikut videonya. Video viral beredar di media sosial memperlihatkan warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan digegerkan dengan temuan ular piton raksasa. Ular berukuran besar ini masing-masing memiliki panjang 7 meter. Salah satu ular terpaksa dibunuh warga karena sempat mengamuk dan nyaris memangsa warga dan anjingnya. Diketahui, peristiwa penangkapan ular berukuran besar ini terjadi di jalan masuk Pantai Tete, Desa Bone Pute, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone sekitar pukul 9 WITA. Pada Minggu 17 Juli 2022, lokasinya dekat Permandian Pasir Putih. Menurut warga yang menangkapnya, dirinya mengaku kaget ketika mendapati ular berukuran sebesar paha. Apalagi ular tersebut yang nyaris menerkamnya saat melintas. Setelah temuan seekor ular piton, sekitar sejam kemudian ular piton sepanjang 7 meter lainnya kembali diamankan warga di lokasi yang sama. Kini ular hasil tangkapan masih coba dibiarkan hidup hingga nanti ada pihak terkait yang mengambilnya.